Ahlan wa sahlan and good morning everybody, all my friend in the world. Today I will cook fry lele fish and spicy sauce. So don't forget like, comment and share to others. And let's go to my kitchen. Bunda, kita akan menggoreng lele yang sudah saya diamkan selama 40 menit. Nih ya, bumbunya sudah meresap dan karena saya mau bikin lele yang crispy, saya nanti akan mencampur dengan tepung ini. Ini tepung bumbu crispy yang udah ready, tapi kalau Bunda tidak mendapatkannya bisa dengan tepung terigu ditambah garam penyedap rasa, bisa juga. Nah, ini sekarang minyaknya kita panaskan dulu. Oh iya Bunda, jadi fungsi dari salah satu kita melumuri ikan lele itu dengan tepung biar waktu kita menggoreng ikannya itu tidak akan meletup-letup. Nah, itu salah satu fungsinya. Oke. Nah, sekarang lelenya kita lumuri dengan tepung. Tipis-tipis juga nggak apa-apa Bunda ya. Nah, setelah minyaknya panas, bisa langsung kita goreng. Bismillah. Nah, jadi lelenya itu nggak akan meletup-letup seperti kalau kita goreng biasa Bunda. Kita susun lelenya berlawanan arah. Nah, tadi kepalanya sana, sekarang ke sini biar lelenya tidak merumpi. Ya, Bunda ya. Bercanda, Bunda. Kita bikin api sedang aja ya, jangan besar-besar. Kita lanjutkan lelenya. Jangan dibolak-balik Bunda, biarkan matang di satu sisi jadi biar lelenya nggak hancur ya. Nah, ini sangat crispy nantinya ya Bunda, kita karena dengan taburan tepung ini. Nah, kita biarkan dulu sampai lelenya berwarna kecoklatan dan matang. Nah, ini satu sisi sudah berwarna kecoklatan,
baru kita balik ya Bunda biar tidak hancur. Nah kan tidak meletup-letup dia Bunda. Jadi itu salah satu fungsi dari kita taburin tepung tadi, mengurangi letupan. Kalau tidak, waduh letupannya betul-betul. Nah ini kan sudah kita biarkan. Aduh ini masih belum terlalu kering. Udah kita biarkan dulu. Nah kita balik begini ya Bunda ya. Nah oke. Nah ini setelah berwarna kecoklatan dan ini kering ya Bunda, kita angkat lalu kita tiriskan. Lanjutkan sampai lele yang Bunda mau goreng selesai. Oke. Nah, lele yang kita goreng tadi kita makan bersama sambal resep baru dari dapur Umina. Ini perlu Bunda coba. Bahan-bahannya tomat, cabai merah, bawang merah, serai, ini daun jeruk, garam, penyedap rasa. Boleh kalau Bunda mau tambah gula, boleh. Kalau saya asli pinginnya pedas. Nah ini dia yang menjadi rahasia dapur umumnya, karena kita akan membuat sambalnya dengan ada serehnya. Mari kita coba. Nah sekarang kita akan membuat sambal sereh pedas ala dapur Umina. Kita panaskan dulu dan kita kasih minyak. Oke, Bunda, kita selanjutnya akan membuat sambal sereh pedas enak dan lezat ala dapur Umina. Sekarang kita masukkan minyak secukupnya. Bahan-bahan tadi akan kita goreng seperti cabai, bawang merah. Kita masukkan aja semua, nggak apa-apa. Tomat, serehnya dan daun jeruk. Dengan api kecil kita biarkan dan kita aduk-aduk biar bumbunya menjadi layu. Bunda, setelah kita panasi bumbu-bumbu yang buat sambal tadi setelah layu, ini akan kita tumbuk kasar. Karena saya punya tumpukan seperti ini. Nah ini nanti akan kita tumbuk. Bagi Bunda yang punya apa namanya tuh, ulekan, juga boleh diulek. Di blender juga boleh, di blender kasar aja. Nah ini aroma harum serehnya dan daun jeruknya benar-benar harum. Nah ini setelah itu kita masukkan garam secukupnya dan kita masukkan penyedap rasa ya Bunda. Nah nanti baru kita, nah ini ya udah kita ini. Nah ini tadi karena saya punya tumbukan, saya tumbuk ya Bunda, tumbuk kasar aja. Ini namanya sambal sereh pedas
ala dapur umum. Nah, ini kita tumbuk halus aja ya, Bunda. A few minutes later. Nah, ini dia Bunda hasil dari lele goreng crispy yang kita buat hari ini dan sambal sereh pedas dan enak. Boleh Bunda coba di rumah. Selamat mencoba Bunda.